saja ya konsentrasinya. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Fajar dan Rian. Bisa diceritakan nanti pertandingannya seperti apa? Ya, pertama-tama alhamdulillah kita bisa menang hari ini, dan kalau soal pertandingan tadi sih mungkin ada efek ini ya, apa, mereka kan pasangan baru belum kompak juga, belum dapat pola permainannya juga, mungkin mereka juga jadi serba salah. Itu sih yang mungkin dilihat apa ya, dari segi permainannya. Dan biasanya kalau saya sama mereka sih tadi main ya lebih enjoy aja sih, lebih enjoy karena ini main pertama, jadi lebih situasi anginnya dan situasi kondisi lapangannya. Ya mungkin besok juga kita udah melawan senior sendiri, Beri Hardi, dan di atas juga masih ada Kevin Gideon sama Wahyu Nyata Yusuf. Semua ada di atas, tapi ya namanya pertandingan perorangan pasti nggak dibawa awal, nggak dibawa akhir, pasti ketemu. Ya kita pokoknya kalau di lapangan profesional aja, nggak ada teman, tapi ya kalau di luar ya kita teman. Jadi ya kalau di lapangan kita pasti siapa aja kita lawan sih. Ya untuk persiapannya ya mungkin kita udah sering latihan bareng, jadi ya kita udah tahu kelemahan dan kelebihan masing-masing, jadi ya siapa yang lebih siap di lapangan aja itu yang pasti bisa menang. Ya untuk kelebihannya mungkin mereka berdua mempunyai power yang kencang ya dua-duanya. Jadi ya, kita harus mempersiapkan diri karena lapangan juga angin juga. Jadi ya kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk pertandingan besok karena kita ketemu teman sendiri.